Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. نهاية التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في آمين. Arkanus salati sab'ata asyara. Al-awwalu an-niyatu. Al-thani takbiratul ihram. Al-thalithu al-qiyamu al-qadiri fil fardhi. Arkanus salah, rukun-rukun salat. Sab'ata asyar, ada 17. Setelah kita membahas tentang a'dzarus shalah, syaratnya sholat kan ya, suci dari dua hadas. Syarat sholat suci dari dua hadas ini, sebelum sholat harus dia suci. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Pengertian menurut Imam Syafi'i, hadis tersebut tidak sahnya amal kecuali seperti tidak melakukan. Karena itu wajib niat, harus niat. Itu dalam hadis. Adapun dalam ayat Al-Qur'an, Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan untuk beribadah kecuali ikhlas. Ikhlas dikatakan oleh Imam Mawardi ai aniyah. Tidaklah mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah kecuali dengan niat. Itu dalil dari ayat Al-Qur'an. Ijma' ulama, kesepakatan banyak daripada para ulama, salat itu tergantung dengan niat. Sebagaimana kebanyakan ibadah lainnya seperti zakat, haji dan semisalnya. Maka yang tidak niat sholatnya tidak sah, ya, baik salah dalam melafalkan atau belum waktunya atau bukan pada tempatnya, maka tidak sah sholatnya. Lah niatnya dilakukan bersamaan dengan takbiratul ihram. Niatnya dilakukan bersamaan dengan takbiratul. Kalau sholat, yaitu bersamaan dengan takbiratul ihram. Dari mulutnya, lisannya mengucapkan Allahu Akbar, hatinya melafadzkan niat. Dan itu bersamaan dengan takbiratul ihram. Karena takbir itu adalah awal fardu perbuatan, awal rukun amali, rukun perbuatan, rukun pekerjaan dalam sholat. Nah, sebagaimana kita bahas dulu di awal bab sholat, bahwa rukunnya sholat itu terbagi menjadi tiga atau
4. Di antaranya adalah apa? Arkan apa? Rukun amali, rukun perbuatan. Nah, rukun perbuatan ada berdiri, rukuk, iktidal, sujud, duduk dan dua, sujud dan tahiyat akhir. Itu rukun amali. Lah takbiratul ihram itu termasuk rukun fi'li, apa rukun gauli. Yang mau tidak mau termasuk di dalamnya ada perbuatan, yaitu membuka sholat. Karena menjadi apa? Takbiratul ihram menjadi pembuka sholat. Lah karena itu menjadi awal, maka niat dilakukan di dalamnya atau di saat melafadzkan takbiratul ihram. Di gambarannya Allah. Ya, ketika mulutnya, lisannya mengucapkan Allahu Akbar, di antara itu hatinya niat. Usalli fardhu dhuhri, usalli fardhu asri, usalli fardhu maghribi, usalli fardhu isya. Dan seterusnya. Kalau niat setelah takbir, maka tidak sah. Setelah takbir Allahu Akbar, sudah selesai takbirnya, baru niat dia dalam hatinya usolli fardhu isya, enggak sah. Kalau sebelum takbir, sebelum mengucapkan Allahu Akbar, hatinya sudah niat usolli fardhu dhuhri, ini ngelihat. Kalau di saat takbir masih ada niat yang terucap, maka sah. Kalau tidak, enggak sah. Berarti apa? Seakan-akan terucap secara keseluruhan di sebelum takbir, maka enggak sah. Tapi kalau terucap sebagian sebelum takbir, sebagian di saat takbir, maka sah. Paham ini ya? Ya, saya ulangi. Waktunya niat dalam sholat bersamaan dengan melafadzkan takbir. Tempatnya niat di dalam hati. Disunahkan sebelum mengucapkan Allahu Akbar, melafadzkan niat terlebih dahulu. Usolli fardhal isya. Allahu Akbar. Di saat mengucapkan Allahu Akbar, hatinya melafadzkan usolli fardhal isya. Kalau sebelum takbir dia melafadzkan niat dalam hatinya bersamaan dengan lisan, usolli fardhal isya, bersamaan dengan lisan dia mengucapkan secara penuh, mengucapkan secara penuh sebelum takbir, kemudian baru takbir Allah Akbar, saat takbir tidak mengucapkan niat sama sekali, tidak sah. Atau setelah takbir Allahu Akbar, selesai takbir baru dia usolli fardhal isya, setelah selesai takbir tidak sah. Gambaran ketiga, sebelum takbir, ketika dia melafadzkan usolli fardhal isya, dia melafadzkan juga dalam hatinya. Tapi takbir kemudian Allahu Akbar, di tengah di takbir masih melanjutkan niat. Di tengah-tengah takbir masih melanjutkan niat yang belum terucap si saat sebelum takbir misalnya. Enggak apa-apa, sah. Paham ya? Lah disyaratkan dalam niat, orang yang sholat ini harus menghindarkan ragu atau niat melanjutkan dan tidak, tak terus nopo ndak. Lah ini apa? Ibarat masakan itu belum matang niatnya, gak bisa, karena niat itu harus matang, harus kuat, nggak boleh setengah-setengah, nggak boleh setengah-setengah niat. Kalau setengah-setengah nggak bisa. Makanya an yahtarizal musolli amma yunakidu jazmuha ila taslim. Jadi harus dari awal sampai akhir salam tidak boleh menurunkan kekuatan, kemantapan, kekuat apa niat, ya, kekuatan dan kemantapan niat.
Nyana itu di tengah-tengah sholat kalau dia niat keluar dari sholat, tapi nggak keluar, niat membatalkan, tapi dia lanjut misalnya sholatnya, niat membatalkan tapi lanjut, atau bimbang, apakah dia mau berhenti atau terus, mau berhenti atau lanjut. Atau dia niat memutus sholat. Ini tidak sah sholatnya. Dalam apa? Dalam segalanya. Niat membatalkan, walaupun dia tidak jadi membatalkan, lanjut, gak sah. Atau antara membatalkan dan lanjut. Atau semua pun gak ya. Nah ini batal. Paham ya? Batal. Caranya lihat tergantung sholat yang dilakukan, karena ada sholat fardu, ada sholat sunnah. Sholat sunnah ada yang memiliki waktu, ada yang memiliki sebab, dan ada yang tidak punya waktu, tidak punya sebab. Nah ini caranya berbeda, dan itu akan dibahas nanti di fasal khusus, ya, fasal khusus tentunya setelah pembahasan rukunnya sholat selesai, nanti ada pembahasan khusus mengenai niat. Ini yang pertama dari rukunnya sholat. Yang sedikit ini manfaat buat kita semuanya, dan mudah-mudahan menjadi tambahan ya, ilmu, keberkahan dan kehidupan. Innallaha amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.